Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, masih di Wakaji Oto ya. Oke. Nah, kali ini masih berhubungan dengan otomotif juga, tetapi sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jadi saya akan unboxing dan sekaligus saya akan pasang. Ini adalah ini adalah kasur ya teman-teman ya, harganya 160.000 di Tokopedia. Wow, ya lumayan lah ya, lumayan ya, tidak mahal dan tidak murah. Oke, kita langsung unboxing aja apa isinya ya, ada apa aja di sini. Oke, nah, pertama ini di sini ada kantong hitam. Nah, isinya apa ya ini ya. Kemudian teman-teman di sini juga ada, wah apa ya ini. Oke, kita buka dulu ya, udah kosong ya. Oke, kita review satu-satu ya. Yang pertama ini di sini ada, oh kalau ini lem ya, lem buat nempel kalau bocor ya. Iya teman-teman, jadi ini adalah kasur angin ya, kasur angin yang buat mobil. Wah wah, mantap sekali. Teman-teman yang penasaran atau yang sedang mencari kasur angin buat mobil, buat perjalanan jauh, nah tonton terus videonya ya, jangan sampai ketinggalan. Di sini saya akan review lengkap dan sekaligus nanti akan saya coba langsung di mobil ya. Wah, seperti apa, apakah memang nyaman dipakai atau sebaliknya. Ya, di sini ada perlengkapannya teman-teman. Jadi di sini itu ada, kalau ini semacam manual book gitu ya. Oke, ini semacam manual book. Instruksinya di sini ya, silahkan dibaca. Wah, dan di sini ada, oh apa ya? Ah, ini sepertinya tadi pelengkapnya ya, pelengkapnya ini. Jadi ini adalah pompa anginnya, electric air pump ya. Wah, pompa angin elektrik. Wah, elektrik ya. Iya, biasanya kan diinjak pakai kaki itu ya. Tetapi sekarang sudah canggih, ini sudah elektrik. Nah, ini itu dimasukin ke sini teman-teman. Nah, jadi mungkin nanti untuk peniupannya itu mungkin beda-beda ya teman-teman ya, anunya apa apa ya itu namanya, angel banget ya teman-teman ya. Di sini ada ini semacam chargernya ya. Ya, tinggal dicolok aja ke charger yang ada di mobil kita. Oke, untuk kabelnya lumayan, kayaknya panjang sih ya, ada 1 meter lebih. Nah, ini itu, oh ini sepertinya bantal ya teman-teman ya, karena bentuknya kecil dan pas banget. Ini kayaknya bantal, jadi ini ada bantal di sini. Tapi kenapa terpisah ya, kenapa nggak di dalam kantong yang hitam ya. Ah ya udahlah, skip aja ya. Oke, yang ini, wah ini ya betul ya teman-teman ya. Jadi di sini, wow. Ini itu kita lihat ya bahannya teman-teman. Saya pilihnya warna krim. Bahannya itu sebelah sini lembut ya. Sebelah sini seperti ada semacam bulu, blue through dan lembut. Ini apa ya? Seperti bahan ya, pokoknya ini enak kayaknya ya, nyaman. Nah, kalau yang sebelahnya lagi ini semacam plastik gitu. Plastik ya, apa ya? Yang tahan air gitu ya. Kita langsung kita coba ya teman-teman ya, langsung kita install saja di mobil. Ini Honda Brio ya. Mobil kecil. Pertama-tama kita colokan dulu ini untuk electric. Untuk casnya ya. Kita colokan, kemudian untuk yang mau kita tiup itu kita siapkan dulu seperti ini ya teman-teman, kita siapkan dulu. Dan pompanya juga kita pasang ya, yang tadi itu kita pasang dulu di sini. Kemudian ini kita masukkan ke situ ya teman-teman ya. Aduh, agak sulit ya teman-teman, jadi agak susah memegang kamera dengan memasang ini ya. Oke, jadi tinggal dipasang seperti ini saja. Dan sekarang siap untuk kita nyalakan teman-teman ya. Mudah sekali ya. Tapi suaranya ini cukup bising teman-teman ya. Suaranya cukup keras.
Ya, tapi anginnya kencang. Anginnya kencang. Ini cukup keras suaranya, tapi anginnya juga kencang dan ya itu sudah mulai menggelembung ya. Ini sudah mulai menggelembung. Nah, ini untuk bagian bawah ya teman-teman. Untuk bagian kaki-kakinya. Hati-hati ya teman-teman kalau membeli ini. Usahakan kaki-kakinya yang terpisah ya. Ini sudah siap. Kita akan pasang kakinya itu di bawah sini teman-teman. Di bawah sini ya. Tinggal kita masukkan gitu aja. Kita dorong, kita tata seperti ini. Sudah masuk situ. Mantap ya. Selanjutnya teman-teman, kita pasang yang ini, yang kasurnya ya. Ini kasurnya kita pasang di sini. Kita nyalakan. Oke, ini udah mulai menggelembung juga. Memang gampang sih teman-teman ya, karena ini elektrik jadi lebih mudah untuk memompanya ya. Tadi bayangan saya kalau ini belum elektrik itu kita harus genjot pakai kaki tuh. Oke, sampai sini saran saja, saran saya ya, kalau mau mompa ya usahakan mesin mobil dalam kondisi menyala ya, jadi supaya baterai atau aki kita tidak tekor ya. Ya sayang aja kalau sampai baterainya bermasalah kan. Kita tinggal seperti ini aja. Sudah cukup nih, terlihat sudah cukup ya teman-teman ya. Kita tinggal lepas. Nah, tinggal dilepas aja dan dia auto mengunci udara yang sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi ini menurut saya ya lumayan ya. Harga 160.000 ya. Ya oke lah. Nah, ini ternyata keras juga ya. Kuat ini ya. Keras teman-teman. Jadi kayaknya mampu ya buat orang dewasa juga bisa ini. Tuh. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat ya video ini buat teman-teman yang sedang mencari kasur mobil. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi ya. Untuk mereknya di sini tidak ada mereknya, teman-teman. Di dusnya juga tidak ada mereknya, packingnya juga polosan. Ya, kita akan coba untuk kualitasnya. Tetapi untuk saat ini saya bilang bagus dan layak untuk dibeli. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.